Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Fitriatul Hilmi dari Universitas Erlangga Fakultas Hukum. Saya mau bertanya Ustadz, kira-kira apakah ada ketentuannya bila mengganti nama anak yang sering sakit-sakitan? Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Mela, terkait tentang nama, ada satu ungkapan, apa sih arti sebuah nama? Hanya hati-hati, Islam menganggap nama ini adalah doa. Karena itu, dalam Islam, nama ini harus betul-betul dipersiapkan. Dan ini menjadi salah satu kewajiban orang tua untuk memberikan nama yang terbaik untuk putra-putrinya. Lalu Anda bertanya, bagaimana dengan nama yang ada kemudian diganti? Secara umum sebetulnya mengganti nama itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Bahkan ini dianjurkan dalam Islam. Misalnya, Rasulullah pernah mengganti nama ketika dia sahl, ketika dia hazm, mempunyai nama yang sedih diganti dengan nama Sahal, mudah misalnya. Atau Rasulullah pun pernah mengganti nama seseorang yang dirasa itu tidak baik menjadi lebih baik lagi. Karena itu kaidahnya, saudariku, yang pertama, nama itu bukan nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sungguh sangat terhormat itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dia punya nama Ahkamul Hakimin, ya, orang yang betul-betul dalam posisi hakim yang maha adil, itu tidak boleh. Karenanya beberapa waktu yang lalu, kalau Anda melihat media, ada seseorang yang punya nama Tuhan, maka tentu ini lebih baik kalau nama ini kemudian diganti. Yang kedua, namanya itu berupa arti yang tidak baik. Misalnya di Jawa itu ada nama Cikra, ada nama, ya, nama-nama yang tidak baik, ya, yang kita sendiri selalu mengkonotasikan bahwa itu sesuatu yang tidak hasan. Maka di Islam diminta diganti menjadi Abdullah, menjadi Abdurrahman, dan seterusnya. Atau Muhammad bahkan, subhanallah. Lalu yang ketiga, nama ini menunjukkan kekufuran. Misalnya, ramai juga di media sosial, ada orang namanya Syaitoni Rojim. Lah itu kan tambah, Masya Allah. Itu sesuatu yang jelas-jelas jauh dari taat kepada Allah. Dan ketika nama itu nama yang menjauhkan dalam bentuk kekufuran, tentu itu dilarang juga oleh agama kita. Karena itu kita harus menggantinya juga. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaan Anda, kalau nama itu dirasa berat disandang oleh seseorang? Hati-hati, itu bentuk tatayur, itu bentuk dari ramalan-ramalan, perandai-andaian yang itu dilarang oleh Islam. Rasulullah menyampaikan, tiaroh syirkun, bahkan dua kali sampai diulang, tatayur itu bentuk dari kesyirikan. Kalau kemudian kita meyakini namanya ini itu berat disandang oleh anak, lalu karenanya kemudian kita mengganti menjadi yang lainnya, ingat, keyakinan itu bisa berbuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam melarang keras bentuk kesyirikan ini. Ganti nama terhadap putra-putri atau keluarga kita, tapi jangan dikaitkan karena anak ini sakit-sakitan, karena anak ini kemudian tidak bisa tumbuh dengan normal, dan seterusnya. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan pertanyaan kamu seputar Islam melalui akun Twitter kami @risalahhati_net. Sesaat lagi
kami akan hadirkan kisah inspiratif seputar Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Risalah Hati.